Inilah sejumlah pisau souvenir berlogo partai lengkap dengan nomor urut dan nama caleg yang siap dikirim ke pemesan. Sejak nama caleg mulai diumumkan oleh KPU untuk pemilu 2019 mendatang, di Kampung Sentra Pengrajin Pisau Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo Kudus, kini mulai dibanjiri pesanan pisau souvenir untuk dibagikan pada para pendukung caleg. Membanjirnya pesanan di momen kali ini dibantu melalui kelompok usaha bersama di kampung pengrajin pisau tersebut. Kini sudah membuat puluhan ribu pisau caleg dari berbagai penjuru di tanah air, seperti sejumlah daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan berbagai kota di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, setiap caleg minimal memesan 1.000 biji pisau dengan harga Rp2.000 per biji pisaunya. Menurut Sahri, selaku pengrajin pisau menyampaikan, dibanding Pileg 2014 sebelumnya, pemilu 2019 kali ini permintaan pisau souvenir caleg sangat meningkat drastis. Tak hanya pisau yang sudah jadi lengkap dengan logo, nama, dan nomornya, juga ada permintaan pisau polos untuk disablon sendiri. Diperkirakan permintaan akan terus mengalami peningkatan seiring mendekati pemilu 17 April 2019 mendatang. Memang banyak sekali di mari era 2014 itu memang baru beberapa caleg, tapi untuk 2019 ini luar biasa. Hampir semua caleg itu berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Apalagi untuk souvenir peso seperti ini murah sekali dan ini ada unggulan Kudus. Jadi mereka akan memilih yang khas Kudus itu sendiri untuk diberikan pada calon pemilihnya si caleg itu. Ini banyak sekali, bahkan sudah meng-Indonesia, sudah hampir semua ada pesan, tiap daerah ada. Cuma ada yang sudah jadi bungkusan rapi, ada yang hanya sekedar peso dan disablon sendiri. Ini mau minggu depan ini mau kirim ke NTB juga. Ini yang ini dari daerah Solo dan sekitarnya. Menjadi berkah berlipat di momen pemilihan calon legislatif bagi kampung pengrajin pisau. Jelang pemilu yang semakin dekat, permintaan pisau souvenir untuk caleg biasanya diperkirakan bakal meningkat drastis. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan.